Oke, okay, right kelas. Kita akan masuk chapter 2 lah. Nah, chapter 1 kamu dah tengok minggu lepas. Minggu ni kita ada kita akan cover chapter 2, the role of packaging in microelectronic. Jadi kita banyak tekankan first wave dalam electronic packaging ni. Okey. Yang wave line tu teknologi-teknologi lain yang kamu belajar actually dalam photonic, RF wireless dan juga MEM punya teknologi tu. Tapi secara asas dia ni microelectronic adalah first wave yang paling paling besar lah. Ha, dia punya wave yang paling besar. Alright, so kalau kita tengok dari segi content yang kita cover actually dalam chapter 2, kita ada definisi bagi microelectronic. Okay, maksud dia kamu kena faham apa maksud microelectronic tu sendiri. Kamu pelajar microelectronic kan? Pelajar elektronik. Ha, tapi term dia kamu faham tak apa maksud elektronik tu? Apa maksud microelectronic? Bagaimana kita nak beza elektronik dengan microelectronic? And then kita ada tengok sikit lah microelectronic device. Okay, yang ni tengok basic lah, basic device. Jadi device yang kamu biasa jumpa dekat makmal. Kamu belajar dalam electronic device, kamu belajar dalam analog. Tu ada device-device yang kita biasa jumpa lah di makmal. Alright. Then IC packaging, yang ni secara umum tu kita belajar secara umum lah untuk IC packaging. Kita akan tengok juga purpose of IC packaging. Yang ni tujuan kita buat proses pembungkusan lah. Dalam chapter 1 pun kita ada belajar juga tentang important of semiconductor packaging lah. So yang ni kita akan tengok lagi mendalam lah. Then kita ada juga semiconductor roadmap. Actually apa-apa teknologi pun dia ada roadmap, dia punya hala tuju dia. Okay, hala tuju dalam ni lah, dalam proses pembungkusan semiconductor. Then last part kita akan tengok juga IC packaging challenge, apa cabaran yang kita hadapi lah dalam teknologi pembungkusan IC ni. Okay, apa yang apa orang kata challenge yang ada lah. Alright, so kita start dengan definisi bagi microelectronic lah. Okay, kalau kamu tengok dari sini, microelectronic is a subfield of electronic, is related to the study and manufacture of electronic component or device which are very small submicron dimension. Okay, so term ni adalah term bagi microelectronic eh. Jadi bila ada micro ni, kamu kena ada mention dari segi small component lah, very small ni, submicron. Actually law teknologi zaman sekarang ni bukan dalam micron punya size, dalam nano punya size lah. Tapi mau belajar part yang micro micro dululah. Okey. Jadi sekarang teknologi microelectronic ni pun dah jauh ketinggalan lah kalau compare dengan nano electronic punya teknologi. So secara definisi tu saya nak kamu clear lah maksud bagi microelectronic. Okay, sebahagian daripada elektronik. Jadi subfield bidang dalam elektronik lah. Cuma kita study ataupun dia punya proses pembuatan bagi komponen ataupun peranti elektronik ni adalah pada skala saiz yang kecil lah. Okay, submicron dimension. Okay, ini definisi bagi microelectronic. Okay, this electronic component device are made from semiconductor. Actually kebanyakan komponen ataupun peranti yang dihasilkan adalah berasaskan semiconductor. Kamu belajar yang lepas kan, semiconductor fizik. Belajar macam-macam lah. Jenis-jenis semiconductor, kamu belajar germanium, kamu belajar silicon, gallium arsenide,
indium phosphide macam-macam jenis semiconductor yang kita dah belajar semester lepas. So yang ni dia relate balik dengan apa yang kamu dah belajar lah. Jadi basic-basic yang kamu dah belajar sebelum ni kita akan guna guna pakai balik untuk subjek-subjek untuk semester ni lah. Alright, microelectronic is based on transistor. Actually kalau kamu tengok dalam microelectronic dia punya dominant device, maksud dia peranti yang paling banyak lah adalah transistor. Jadi IC kamu sendiri, IC yang kamu biasa jumpa, dia punya apa komponen yang ada dalam IC itu, majority dia adalah transistor. Transistor. So kita ada juga device-device lain dalam IC itu macam resistor, kita ada kapasitor semua kan. Tapi major adalah transistor lah. Fabricate at submicron dimension as a integrated circuit or IC and measure in micrometer scale. Right. So yang ni dia punya apa orang kata bidang dia lah. Kalau tengok microelectronic dalam dia ada transistor sebagai dominant device lah. Kita fabricate yang ni kamu nak belajar ni, fabricate dalam wafer fabrication. Nah, kamu nak belajar sebab tu dia ada berhubung kait lah dengan subjek yang saya ajar ni, ada hubung kait balik dengan fabrication yang subjek wafer fabrication lah. Alright. Okay, dari segi teknologi yang ni kamu dah biasa jumpa dah. Semester lepas pun saya dah ada tunjuk kat kamu dari segi teknologi ya, IC teknologi. Ada kita belajar kan saya lepas benda ni SSI, MSI, LSI. Ini adalah IC teknologi lah. Okay, dari segi dia punya apa teknologi trend daripada bilangan transistor yang sikit di atas IC yang bertambah pada million ataupun billion of transistor lah dalam satu IC ya. Start dengan SSI, okay, MSI dan juga LSI, then teknologi VLSI, ULSI, GSI, TSI, last part is SoC lah. Okay, so yang ni refresh balik sebab kita dah belajar, kita dah ada belajar. Kena refresh balik lah dari segi teknologi trend ni, bilangan transistor yang ada dalam satu IC tu kamu rujuk balik lah. Kalau kata yang trend ni ada bilangan 10, 100 ataupun 1000 transistor dalam satu IC. Okay, kalau VLSI dengan ULSI million transistor, kalau GSI TSI yang ni adalah billion and trillion of transistor lah dalam satu IC. Okay. Dalam satu IC pun ataupun dalam satu chip lah. Okay, lagi satu adalah SoC lah yang ni system on chip. System on chip ni macam IC juga, cuma kita ada integrate dengan komponen-komponen yang yang apa mechanical base, dia ada mechanical base punya komponen. So dia bukan semata-mata komponen elektronik tapi ada actuator, ada sensor, ada banyak part yang lain yang kita cover dalam SoC lah. So yang ni kita kalau kamu sambung degree nanti kamu belajar detail lagi lah yang ni bahagian SoC ni ya. Alright. Okay, evolution untuk microelectronic. Okay, table ni pun kamu dah biasa jumpa. Saya dah tengok dalam semiconductor fizik kita ada cover benda ni. Okay, so make sure kamu refresh balik lah dari segi teknologi trend, bilangan transistor. Okay, kita ada equivalent gate ni, contoh-contoh typical function, typical number of I/O. Okay, so yang ni tengok balik. Faham table ni? So saya tak sentuh banyak kali lah sebab kamu dah belajar the whole technology ni. Dah belajar belum ni? Ada belajar tak dalam semikon fizik sebelum ni?
Ada kan? Pernah jumpa dah? Kita tak ingat. Ada ke? Ada. Okey. Memang ada lah. Memang dah saya ajar, saya tahu lah maksud dia. Benda ni redundant dengan subjek sini konduktor fizik lah. Okey. So kamu boleh refresh balik lah part-part yang mana yang kita dah belajar tu. Just tengok balik lah. Alright eh? Okay, dari segi evolution, kita ada teknologi dalam IC teknologi lah. Kita start dengan vacuum tube. Yang ni pun kita dah tengok dah, vacuum tube. Okay, kita ada transistor teknologi dan baru pergi kepada IC. Okay. Lepas IC, baru wujud IC teknologi ni. Kita ada SSI, LSI, MSI, VLSI, GSI, TSI dan juga SOC. Jadi time frame ni pun kamu tengok ni yang lama lah. Kamu kena carilah latestnya teknologi 2020, 2021 lah dah sampai peringkat mana dah evolution dalam microelectronic. Cuba search dalam Google lah. Kamu tengok teknologi yang ada sekarang. So di SOC ni pun dah evolution yang agak lama lah. Sebab selain tunjuk sampai 2010 lah. So kamu boleh cuba, cuba survey lah. Ha? Cuba survey. Alright. So untuk evolution dalam microelectronic, actually kalau kita tengok dari segi peralatan ataupun peranti ya, komponen ataupun peranti lah, peranti elektronik, daripada peringkat awal kita start dengan transistor punya teknologi lah. Okay. Yang besar-besar semakin kecil, semakin banyak input dan juga output. Okay. Maksud dia bilangan-bilangan bilangan IC itu bertambah lah. Okay, dari segi bilangan teknologi ya, teknologi untuk IC itu bertambah. Kejap ya, kejap. Okay, so kamu boleh tengok time frame lah. Dari segi tahun 1970, 1980, 1990. Okay, ni semua teknologi trend yang ada. Dan kamu akan belajar jugalah dari segi teknologi package yang ada ni, macam DIP, QFP, TSOP, ni pin grid array. Dia ada CSP punya teknologi, okay. Ni ball grid array punya teknologi. Dia menuju kepada satu teknologi yang lebih tinggi lah, okay. Daripada peringkat awal, transistor level, pergi kepada peringkat IC yang kompleks, okay. Okay, sekarang kita tengok microelectronic packaging. Function of electronic package are to protect, power and cool microelectronic chip or component and provide electrical and mechanical connection between microelectronic part and outside world. So yang ni adalah fungsi bagi package ataupun pembungkusan elektronik lah. Guna tengok lah yang ni adalah fungsi ataupun lebih kurang macam tujuan lah.
pembungkusan elektronik ni. Protect. Okay. Protect, power. Benda ni saya akan ulang-ulang banyak kali ya. Dari segi function, dari segi requirement, dari segi purpose, dari segi important of electronic packaging tu. Kamu akan jumpa 2-3 kali benda yang sama akan ulang-ulang supaya kamu clear lah tujuan kamu belajar electronic packaging tu. Okay. Kita nak protect. Maksudnya nak protect IC, nak power up IC, nak cooling kita punya chip. Chip tu IC lah. Okay. Yang kita nak provide electrical and mechanical connection between microelectronic part and the outside world. Nah, ini sistem luar lah. Okay. Kalau tak ada proses electronic package ni, dia tak ada, benda ni tak ada. Tak ada protection, tak ada power, tak ada cooling system. Dia tak ada electrical and mechanical punya connection lah. So ini menunjukkan kepentingan bagi proses pembungkusan elektronik ya. Electronic package. Kalau bahasa Melayu kita panggil pempackagean ataupun pembungkusan elektronik lah. Whether a single transistor or a GSI chip, they have to be packaged. As such, electronic package is integral part of microelectronic system. Tak kira lah dari segi peranti ini sama ada dalam bentuk IC ataupun dalam bentuk single transistor. Macam kamu jumpa dekat lab, transistor pun kita buat dia punya package kan, yang tiga kaki kamu jumpa dekat lab tu dalam bentuk package. Ada package juga walaupun kecil, maksud dia perlu ada proses kita nak packagekan dia, nak bungkuskan transistor tu. Tak kira lah, maksud dia sebarang device lah, sama ada dalam bentuk transistor ke dalam bentuk IC ke, kena ada proses pembungkusan ya. Right. The challenge for package is to provide a crucial function required by microelectronic part without limiting the performance of the part. Maksud dia kalau kita buat proses pembungkusan tu, actually kadang-kadang dia tak dapat macam yang kita nak dari segi dia punya performance. Bila kamu buat proses tu, dia akan ada mungkin dari segi electrical characteristic bagi peranti ataupun device tu, dia terganggu. Maksud dia performance dia kurang. Benda macam tu boleh boleh menyebabkan kita punya device tak berfungsi dengan baik lah. So kena ambil kira juga dari segi crucial function. Okay, maksud dia fungsi untuk untuk device tu sendirilah. So kita tak mahu ada limiting performance bagi part device yang kita buat proses pempackagean ya. Alright, dari segi asas kamu dah belajar semester lepas, kita belajar benda basic, conductor, kita belajar insulator, kita belajar semiconductor. Maksudnya kamu ada penebat, pengalir dan juga bahan semiconductor. Kamu belajar solid state material pada semester lepas dalam semiconductor physics. So yang ni just refresh sikit lah berkenaan dengan solid state material lah. Kalau kata conductor, sifat dia macam mana? Insulator macam mana? Dan semiconductor apa sifat dia? So kamu kena ada sikit refreshment lah daripada apa yang kita dah belajar sebelum ni lah. So conductor, kita ada satu ataupun dua valent electron, easily conduct electrical current, copper, silver, gold and aluminium. Ni contoh dia bagilah. Contoh peranti, contoh pengalir. Kita ada actually adalah metal punya part lah. Copper, silver, gold, aluminium, semua ni adalah jenis-jenis metal, jenis-jenis logam. Logam kebanyakan adalah konduktor.
Then insulator, insulator ni adalah penebat. Jadi penebat ni actually kita guna untuk mengelakkan kita daripada terkena lonjakan elektrik lah. Jadi kamu pegang wire pun, wire kita cover dengan dia punya plastik cover untuk mengelakkan kamu short lah. Right. So kalau tengok dari segi sifat bagi insulator, ada maximum of 8 electron in their valence. Okay, dekat orbit luaran. Then that does not conduct electrical current under normal condition. Okay, dalam keadaan normal dia takkan conduct electric. So kamu boleh sentuh. Sebab dia tak ada pengaliran arus elektrik. Okay, contohnya lapisan silicon dioxide. Dia lagi contoh energy gap 8.1 electron volt. Okay, yang kita belajar dah, saya harap kamu refresh baliklah apa yang kita dah belajar sebelum ni. Semiconductor, ada 4 valent electron between conductor and insulator in its ability to conduct electrical current. Okay, ambil contoh silicon ataupun germanium punya material adalah contoh bagi material semiconductor. So make sure kamu clear bagi tiga jenis solid state material yang ada. Ini bahan-bahan asas yang kamu kena faham lah. Konduktor sifat dia macam mana, insulator dan juga semi konduktor. Ini cuma refreshment daripada apa yang kamu dah belajar. Alright. Kalau kita tengok dari segi atomic structure untuk semiconductor, yang ni kita tengok dua contoh lah, dua contoh semiconductor. Atom, satu silicon, satu lagi adalah germanium. Okay, 1.14, 1.32. So kamu tengok bilangan atom pada dia punya jalur valensi lah. Okay, so 4 valent electron in outer valent shell. So, kalau maksud dia sifat bagi semiconductor ni, luaran dia mesti ada 4. Mesti ada 4. Total dia mesti ada 4 lah. Okay. 1, 2, 3, 4. Kamu ambil kira orbit luaran lah. 1, 2, 3 dan 4. 4 valent elektron dalam outer shell. Outer shell ni maksud dia orbit luaran. Okay, ni contoh lah dia bagi ya. Contoh satu atom silicon, satu atom germanium. So make sure kamu tahulah bezakan antara germanium dengan silicon. Okay, yang ni contoh kita dah belajar lattice structure ni banyak dah semester lepas. Kamu belajar apa, BCC, kamu belajar FCC, kamu belajar SC, simple cubic kan. So benda tu harap membantu jugalah untuk kamu memahami subjek-subjek yang kamu belajar SEM ni. Okay. Right, so kalau tengok kita ada atom silicon yang terikat dengan atom silicon yang bersebelahan lah. Jadi yang ni total tadi ada 4. Tapi bila berkongsi dengan atom silicon yang bersebelahan, dia akan jadi 8 lah. So total ni kamu tengok 2, this one is 2, so total akan jadi 8 lah. So dia 4, campur lagi 4 lagi lah untuk dapatkan total keseimbangan. Okay, kena ada 8 valent elektron lah pada orbit luaran. Okay, yang ni contoh ikatan lah, ikatan covalent bagi atom silicon. Kita belajar crystal structure. Kamu belajar crystal structure semester lepas. Cuba refresh balik silicon punya structure macam mana, bentuk ikatan dalam bentuk crystal tu. Okay, tengok baliklah dalam nota sebelum ni yang kamu belajar. Okay.
Right. Kita buat comparison juga dari segi atomic structure untuk semiconductor. Kalau kamu tengok dari segi atom structure untuk material semiconductor material lah. Kita ada beberapa jenis semiconductor material lah dalam ni sebagai contoh lah kita nak buat comparison dari segi kelajuan. Kamu belajar juga ni. Kita belajar semester lepas, kita belajar mobility. Macam mana nak calculate mobility untuk elektron dengan hole mobility. Jadi yang kita belajar, elektron bergerak lebih laju berbanding dengan hole. So kamu boleh tengok beza lah. Elektron lagi laju berbanding dengan hole. So compare tengok ni. Yang ni 78,000. This one is 750. Untuk material yang sama lah kamu compare. Kalau silicon 1500, hole 600. Nampak beza dari segi kelajuan untuk elektron dengan hole tu sendirilah. Okay. So kamu compare material-material yang adalah silicon, germanium, gallium arsenide, gallium antimonide, kita ada indium phosphide, indium arsenide, indium antimonide. Ini contoh-contoh semiconductor material dari segi speed, this one is the highest one lah. Okay, indium antimonide. Okay, so lagi laju lagi susah kita nak dapat lah material ni, semiconductor material ni lagi mahal sebab dia punya speed sangat tinggi. Jadi kita pakai dalam teknologi teknologi tinggi lah, contoh macam ketenteraan punya device yang kita nak buat peralatan-peralatan untuk apa ketenteraan lah. Maybe dia boleh pakai yang ni lah, macam alatan tu untuk apa kapal angkasa kan, something yang very high value lah. Okay, so tengok yang ni kita buat comparison lah dari segi kelajuan. Maksudnya kamu boleh tengok dari segi beza kelajuan. Kalau kata kita banyak, kalau device kamu adalah silicon and tak silicon lah, okay, this one lah. Kita punya device, peranti-peranti yang banyak guna adalah handphone, semua ni adalah silicon base lah. Jadi pada kelajuan 60 km per hour je. Kalau kamu compare dengan material semiconductor yang ada ni, bagi kategori yang berbeza lah actually speed dia. Okay, yang ni maksud dia, bahagian ni saya nak tunjuk beza dari segi kelajuan lah. Kelajuan semiconductor berbeza. Electron speed lah. Electron speed, kamu tengok lah. Check balik electron mobility, dia punya nilai dia lagi tinggi. So sebab tu electron speed dalam semiconductor berbeza mengikut jenis material yang ada. So yang this one kamu kena tahulah. Okay, saya dah ajar sebelum ni kenapa elektron lagi laju berbanding dengan hole. Jadi kita dah sentuh pun dalam semiconductor fizik. Okay, cuba refresh lah. Okay, untuk kategori bagi semiconductor material, kita ada tiga jenis. Okay, tiga jenis semiconductor material. Kamu belajar lah. Kamu belajar intrinsic semiconductor, extrinsic semiconductor dan juga compound semiconductor. Okay, kamu belajar. Maksudnya ada beza antara intrinsic, maksudnya semiconductor dalaman, semiconductor luaran, apa beza dia. Macam mana kita nak bezakan dia? Kalau extrinsic macam mana? Kalau kata compound macam mana? Maksudnya ada tiga jenis lah kat sini. Okay, ni benda-benda ni semua refresh balik saja. Saya bukan nak cover dengan apa orang kata detail. Okay, untuk bahagian-bahagian refreshment untuk semiconductor ni, cuma nak bagi kamu apa orang kata ingat baliklah sikit-sikit apa yang dah kita belajar sebelum ni. Sebab tu saya letak juga sikit part-part semiconductor ni untuk chapter-chapter yang awal tu supaya kamu tak lupa. Faham? Maksudnya kita nak relate balik dengan apa yang kamu dah belajar. So ada sikit lah part yang saya cover dalam semiconductor packaging ni. Alright, eh? So
So tengok balik lah, refresh balik dari segi intrinsic, extrinsic, apa beza dia. Kalau intrinsic, celik adalah poor lah. Dia silicon ataupun semiconductor tulen. Kalau extrinsic, dia ada campuran untuk jenis N dengan P-type. Tahu tak? Sama ada kamu dupkan dengan material N ataupun kamu dupkan dengan material P. Contoh yang ni, phosphorus, arsenic, this one is P-type is boron ataupun indium. Okay. Lagi satu adalah compound. Compound adalah sebatian. Sebatian. Campuran antara dua material lah. Gallium arsenide, indium, phosphide, indium antimonide. Itu contoh-contoh bagi kategori semiconductor sebatian lah. Okay. Compound semiconductor. Alright, so dalam energy band gap. Energy band gap ni kita dah belajar banyak lah. Ya, kita dah belajar banyak dah dalam semiconductor fizik. Saya harap kamu masih ada knowledge lagi lah kenaan dengan energy band gap ni. Sebab kita banyak sangat belajar pasal energy band gap dalam semiconductor fizik. Dalam science material. Okay, benda tu kamu sepatutnya kamu kena ada knowledge lah, knowledge berkenaan dengan energy band gap ni. Maksudnya kamu tak, bukan tak tahu apa-apa lah, kamu ada ada knowledge berkenaan dengan jalur tenaga, jalur tenaga ni. So yang ni kita refresh sikit lah. The valence shell of atom represent band of energy level. When electron acquire enough additional energy from external source, it can leave the valence shell and become free electron and exist in what is known as a conduction band. Okay, so cuba refresh balik ni, kita kita belajar lukis band gap semua tu. Okay, different in energy between valence band and conduction band is called energy band gap. Okay, beza antara EC dengan EV tu kita panggil sebagai energy gap ataupun EG ataupun kita panggil sebagai band gap. So dia kalau beza tenaga dia terbesar, susah nak cross. Kalau tak besar, mudah untuk electron cross between valence to conduction band. Alright, valence electron must have enough amount of energy in order to jump from valence band to conduction band. So kena ada tenaga yang cukup lah. Kita belajar keseimbangan thermal, maksud dia kena ada thermal excitation untuk membolehkan electron cross band gap lah. Once in conduction band, electron is free to move through the material and is not tied to any given atom. Ingat lah, bila atom dah cross, dah melompat ke conduction band, dia dah boleh bergerak bebas. Okay, dia tak ada. Dia boleh jadi free electron lah. Boleh berlaku pengaliran arus elektrik lah. Bila jadi free electron ni. Alright, so untuk band gap, kamu boleh tengok beza between insulator, semiconductor dan juga conductor. Okay, maksud dia beza antara ketiga-tiga jenis solid state material ni. So kita tengok dari segi energy gap dia lah. Kamu compare energy gap yang ada ni. This one untuk insulator, so dia punya gap dia besar. Okay, so dia susah nak cross lah between valence to conduction. So electron nak move ke conduction tu susahlah. Dalam normal situation tu dia tak boleh nak cross lah sebab energy gap terlampau besar. So kalau semiconductor yang ni mudahlah, ada kebarangkalian untuk dia cross. So kamu kena bagi tenaga lah, bagi tenaga yang cukup untuk membolehkan electron flow ataupun electron melompat ke conduction band. Yang satu adalah conductor. Conductor adalah overlap.
So direct contact between valence dengan conduction. Sebab tu kita punya conductor ataupun metal material logam ni dia boleh directly boleh conduct arus lah, boleh conduct arus elektrik. Okay. Right. Alright, kita tengok secara ringkas dari segi peranti-peranti ataupun komponen elektronik. Okay, kita akan tengok secara ringkas je lah. Jadi kamu belajar semua ni, banyak subjek yang ajar untuk semua jenis material-material ni. Even dalam subjek saya pun ada belajar juga. Okay, mungkin tak belajar banyak tapi jadi kamu kenal lah device-device yang ada ni. Ini saya cuma nak bagi sedikit knowledge berkenaan dengan peranti elektronik ataupun peranti mikroelektronik yang ada lah. Okay. So kita ada diode, PN junction diode, kita ada BJT transistor, bipolar junction transistor, ada metal oxide semiconductor, field effect transistor ataupun MOSFET, ada complementary metal oxide semiconductor, CMOS. Ini jenis-jenis device dalam microelectronic. Okay, komponen-komponen ataupun peranti yang ada dalam microelectronic. Okay, yang ni contoh bagi PN junction diode lah. Kamu dah belajar banyak ni PN junction diode ni. Satu chapter kita belajar dalam chapter, actually dalam chapter 6 kita belajar banyak dalam diode ni. Kamu belajar dari segi simpangan dia pun kamu belajar. Yang ni kita tengok secara ringkas aja dari segi function dia. Yang dia ada forward bias dengan reverse bias. Okay. Yang ni adalah actually adalah diode lah, PN junction lah. Yang ada P dengan N side. So sifat diode ni dia membenarkan arus lalu dalam satu arah lah, dalam satu arah. Diode is a device made of PN junction, can be used for rectification diode operation. So ada dua lah, satu forward bias, satu lagi reverse bias, satu lagi adalah zero bias yang kita belajar. Kita ada tiga kan, zero bias, forward bias dengan reverse bias. So kalau forward bias carry large current, kalau reverse bias device block current flow. Sebab tu sifat bagi diode ni hanya membenarkan arus flow dalam satu arah lah. Okay, dia tak boleh cross, tak boleh nak flow balik. Faham tak? Dia hanya satu arah saja. Okay. So dari segi polarity ni kamu tengok juga lah. Positive to P, negative to N, positive, negative. Okay, kalau reverse bias, positive dekat N, negative dekat bahagian P. So dia akan jadi reverse bias punya condition lah. Alright. Okay, ni diode characteristic lah. Okay. Maksud dia electrical characteristic untuk diode. Kita ada belajar juga benda ni. Dari segi dia punya forward bias punya condition dengan reverse bias punya condition. Tengok dari segi bahagian yang ada peak ni lah. Okay. Ini bahagian breakdown. Reverse current untuk breakdown punya condition. This one is forward bias punya, forward current punya condition lah. Okay, actually dia punya activation dia lebih kurang kalau silicon tu pada level 0.7 something lah, 0.7 volt lebih kurang lah. Untuk dia punya VT dia lah. Okay, so yang ni adalah diode lah. So kena tahu jugalah dari segi karakteristik. This one is diode punya karakteristik, characteristic curve. So basic lah, kena tahu lah resistor macam mana, transistor macam mana, diode macam mana. Maksud dia
electrical karakteristik kamu kena kenal lah. Ya, yeah, sebab kamu belajar elektronik ni. Kau kena tahulah. Okay, this one is BJT. Eh. BJT actually adalah jenis bagi transistor. So, transistor ni boleh jadi macam-macam kategori lah. Maksudnya transistor kita boleh design macam-macam jenis transistor. Bukan satu jenis lah. Dia ada banyak jenis. Okay. So, kamu kena tahu bezakan lah between jenis-jenis transistor yang ada. Kalau MOSFET macam mana? Kalau BJT macam mana? Bila nak pakai BJT? Bila nak pakai MOSFET? Bila nak pakai CMOS punya transistor? Ha, maksud dia, kena tahu beza dari segi dia punya fungsi ataupun macam mana prinsip transistor tu bekerja lah. So, kena clear balik lah benda tu. Tengok balik dalam apa yang kita dah belajar sebelum ni lah. Banyak subjek yang ajar untuk prinsipal untuk transistor ni. Okay, so BJT kamu boleh tengok lah dari segi dia punya. Okay, yang ni adalah simbol. So boleh tengok yang ni NPN dengan PNP. Okay. One ada tiga bahagian lah. Kalau kata diod cuma ada PN dengan NP saja, dia tak ada NPN. So yang ni kalau kata bipolar ni kita tambah lagi satu bahagian. Kalau tengok diod ni dia ada PN saja, dia tak ada NPN. So kalau yang ni maksud dia ada NP dengan PN. So yang ni adalah dua bahagian diod lah sebab PN, this one is PN. Maksud dia wujud dua bahagian diod lah, satu PN, this one pun PN juga. Maksud dia ada wujud dua diod, this one satu diod, dua diod. NPN ataupun PNP. Okay. Okay, ini adalah electrical characteristic untuk BJT. Okay. Normally kamu kena tahulah ini adalah dia punya forward active mode bagi satu transistor lah. Cut off, linear region, saturate region. Okay. Saya rasa tak perlu nak sentuh banyak part ni. Kamu kena refresh lah. Kan saya nak ajar balik benda-benda basic lagi ni. So linear region dekat mana? Dekat mana yang cut off? Dekat mana saturate punya region ni? So kamu kena pandai-pandai lah, pandai-pandai refresh balik kan apa yang kamu dah belajar sebelum ni. Both electron and hole are involved in charge transfer. There are three region: cut off, linear saturation. Cut off and saturation region are used in digital system to represent binary 1 and 0. Jadi banyak guna dalam binary system lah. Linear region is used for amplifier application. Actually, kebanyakan transistor kita pakai sebagai amplify lah. Ha? Nak besarkan isyarat. Okay, yang ni karakteristik untuk BJT. So, kamu tengok dekat bahagian ni lah. Benda yang sama ya. Ini benda yang sama. Cuma this one is NPN dengan NPN dengan PNP punya polarity lah dari segi sambungan kepada terminal macam mana kita buat. So ini adalah IV characteristic untuk BJT. Kita ada cut off, kita ada saturate region. This one is saturate region. This one is linear region. Okay. So kita tengok next device is MOSFET. Actually device MOSFET ni kita dah belajar juga sebelum ni. So kita ada unipolar device. MOSFET is the most popular transistor at this moment. Actually kebanyakan IC adalah MOSFET based lah. Okay, sama ada N ataupun P type based lah. Okay, kalau kamu tengok dari segi current flow, only one carrier type sama ada hole ataupun electron. Current in MOSFET controlled by input voltage rather than current. So yang basic ni kita dah tengok sebelum ni ya, semua cut off, triode dengan saturation region. Which one is cut off, which one is triode, which one is saturation region. So minta refresh balik apa yang kita belajar lah. Kita tak sentuh banyak lah yang ni. So yang ni adalah
apa dia punya structure. This one is electrical properties untuk MOSFET. Bila kita tengok electrical properties ni sama aja macam transistor untuk BJT. Kita ada saturated region dan juga non-saturated region lah. Bentuk dia tu kalau tengok bentuk hampir sama dengan BJT transistor. This one adalah MOSFET juga lah untuk NMOS, untuk N-type dengan P-type MOSFET. Okay. Ini adalah struktur untuk NMOS. Ini adalah struktur untuk PMOS. So yang ni adalah dia punya electrical properties. So, yang last device adalah CMOS. Actually CMOS adalah gabungan bagi kedua-dua NMOS dengan PMOS. Dia gabung dua-dua sekali dalam satu peranti. Maksudnya dalam satu peranti ada dua-dua. Ada NMOS, ada PMOS. This one kita kategorikan sebagai complementary metal oxide semiconductor lah, ataupun CMOS. Dia ada dua-dua elemen NMOS dengan PMOS gabung dua-dua. Okay, atau dalam bahasa mudah kita panggil inverter lah. Inverter. This represent perfect switching behavior. So dia kalau nak fabricate CMOS ni lagi canggih lah compare dengan normal MOSFET device macam N ataupun P-type MOSFET. This one lagi complicated lah. Right. For switching operation, usually we use CMOS technology for further reduce power consumption, increase device density. CMOS technology is used in microprocessor, microcontroller and other digital logic circuit. Sebanyak dia punya output dan input dalam binary lah, 0, 1, 1, 0. Okay, yang ni secara ringkas dia ada cover semua peranti dalam microelectronic. Okay, maksudnya kamu dah belajar dah basic peranti-peranti dalam elektronik. And this one adalah struktur dia. Kalau kamu tengok ni struktur ni, macam mana kita nak fabricate ni, banyak sangat ni. This one adalah fabrikasi yang kamu belajar dalam wafer fabrication. Kamu akan belajar juga benda ni, macam mana kita nak buat MOSFET. Tapi belajar secara ringkas lah, tak buat lah benda ni dalam lab. Actually kamu belajar basic. Kalau boleh belajar nak buat NMOS ataupun PMOS saja pun dah okey dah. Maksudnya bukan peringkat kamu nak belajar, nak faham untuk proses nak buat CMOS tu. Kalau tengok yang ni terlampau kompleks lah untuk level kamu ni. Ambil masa lah untuk apa orang kata, belajar. Sebab dia nampak banyak level lah. Kamu tengok ni untuk CMOS punya teknologi, dia ada dua lah. Untuk NMOS dengan PMOS, kita gabung NMOS, PMOS. Dalam ni struktur dia ada banyak ni, kamu tengok ni. Ada PND, titanium nitride. Kita ada tantalium nitride layer, nitride ash. Maksudnya berapa peringkat layer ni. Ni device, this one atas adalah multi-layer punya device untuk dia punya, untuk via ataupun untuk connection metal punya part. This one metal 1, metal 2, metal 3, metal 4. Ini untuk connection. This one kamu belajar dengan saya ni. Saya ajar kamu untuk solder bump. Okay, ataupun ball grid array punya formation lah. This one saya ajar lah macam mana nak buat benda ni. Lithium alloy bump ni. Okay. Yang part-part detail ni semua kamu belajar dengan Cik Roshidi nanti dalam fabrikasi ya. Detail part untuk buat fabricate CMOS ni nanti Cik Shidi ajar. Alright, so untuk integrated circuit, kamu kena faham juga dari segi dia punya definisi untuk IC tu sendiri. Kita kena faham lah apa yang dimaksudkan dengan IC. So ini adalah maksud IC ya. Maksudnya kalau kamu tengok definisi bagi IC ni, integration of many such circuit block. Circuit block ni dalam ni kita ada discrete component. Maksudnya dalam circuit block ni ada semua komponen ni. Kita ada transistor, diode, capacitor, resistor, yang mana kita mount, kita gabungkan dalam satu board lah. Yang ni PWB adalah printed wiring board. Okay, printed wiring board lah.
all component on single chip. So yang ni adalah term bagi IC. Maksud dia kalau saya minta definisi bagi IC, so kamu kena bagi this one lah. This one is definition of IC. Apa maksud IC? So ini maksud IC. Integration of many such circuit block, discrete components such as transistor, diode, capacitor, resistor, mount on PWB or component on single chip. So clear, this one adalah maksud ataupun definisi bagi IC, merujuk pada IC. Definisi ya. Resulting in miniaturized product become low in cost and high reliability. Miniaturized ni adalah pengecilan. Maksudnya device daripada saiz yang besar kita design jadi kecil. Dia punya size yang besar, device-device yang besar kita gabungkan dalam satu board ataupun dalam satu single chip, dia akan jadi lagi kecil lah. Okay. Can be as small as 1mm to 30mm. Maksudnya satu IC ni boleh jadi sekecil 1mm. Tak nampak lah 1mm. Kecil sangat kan 1mm untuk satu size IC ke 30mm. Ini antara size-size normal bagi satu IC lah. There is no limit to integrating multiple. There is no limit to integrating multiple function of single chip. Rise to concept SoC. SoC, electrical, optical, mechanical, chemical and biological device will be integrated together on single chip. So this one is SoC ya. Maksudnya dalam SoC dia ada banyak crucial component lah. This one is optical, ada mechanical, kita ada chemical, ada biological device lah. Yang kita integrate dalam satu chip. Nama lain bagi IC ya. Maksudnya yang ni kamu refer ni, ini adalah nama lain bagi IC. Maksudnya kita boleh panggil IC ni sebagai microcircuit, sebagai microchip, sebagai silicon chip ataupun sebagai chip. Maksudnya nama-nama term yang lain yang kita boleh guna untuk mewakilkan IC ya. Alright, untuk IC kita ada dua kategori, dua jenis kategori bagi IC. So this one kamu kena tahulah kategori bagi IC. Ada yang hybrid, ada yang semiconductor IC ataupun monolithic ataupun silicon chip. So ini adalah kategori yang berbeza bagi jenis IC. Jadi kalau kamu tengok pun kamu kenal this one is hybrid, this one is silicon chip. So yang ni basic dia kamu kena tahu beza which one is hybrid, which one is semiconductor IC ataupun silicon chip punya IC. Okay. So kalau nak tengok secara mudah, kamu tengok yang bahagian semiconductor IC atau silicon chip contain device fabricated from semiconductor material. So dia kalau device ni kita hasilkan daripada semiconductor punya material, actually adalah silicon chip lah. This one lah kategori bagi silicon chip ataupun semiconductor IC. Dia mesti semiconductor based. Okay, kalau hybrid, ini hybrid ya, hybrid IC ni contain interconnect diode, capacitor and resistor fabricated on a single plastic, ceramic or insulated aluminium substrate. Maksudnya substrate dia bukan silicon. This one is silicon substrate. This one is semiconductor substrate. Tapi yang ni dia pakai substrate lain daripada semiconductor lah. Plastik, boleh jadi ceramic, boleh jadi insulated aluminium punya substrate. Faham? Okey, ini adalah rujuk kepada hybrid lah. Kamu ingat dua kategori ni nak mudah. IC silicon chip adalah semiconductor base. Okey. Kalau hybrid selain daripada semiconductor material adalah hybrid. Siapa tak off mic tu? Bunyinya. Tolong off mic.
Dia bunyi bising tu. Siapa yang lupa off mic tu, minta off. Alright, so dalam semiconductor, dalam IC, this one is kategori untuk hybrid dengan semiconductor lah. Okay, kamu boleh rujuk dekat bahagian semiconductor dengan hybrid. Tadi kita tengok dua kategori, tadi ada dua, satu semiconductor base, satu adalah hybrid. So this one adalah dia punya aliran untuk hybrid lah, hybrid base. Contoh yang ni BJT, this one adalah MOSFET. Di dalam ni ada pecah banyak lah, kita ada memory, logic, others, RAM, ROM, microcomputer, special purpose logic. Kalau kata untuk bipolar punya device, actually kita more on digital, more on linear punya device. Okay. Ada ni memory, logic, kita ada industrial ataupun consumer punya device lah. So kategori bagi resi ni yang penting ingat dua benda ni lah. Satu semiconductor, this one is hybrid. Dan semiconductor more on MOSFET punya device lah. Kalau kata hybrid, ni bipolar punya device. This one is unipolar. Okay, Moore's Law. Moore's Law kan kita dah belajar. Cuma kita nak refresh balik. Actually dalam Moore's Law ni kita dah belajar dah semester lepas. Tahun 1965, Gordon Moore sketch out prediction of the pace of silicon technology. Decade later, Moore's law remain true, driven largely by Intel and parallel silicon expertise. According to Moore's law, the number of transistor, kamu tengok inilah, ini adalah Moore's law, number of transistor on chip roughly double every, actually kita belajar every 2 year kan, every 2 year. Ni peringkat awal ni, dia punya assumption awal dia bilangan chip, bilangan transistor dalam chip ni akan bertambah setiap tahun, tapi dia buat revision lah in later year. Law will occasionally reformulate to mean the rate, the pace of having slowed down a bit over the past year, the definition has changed. So dia punya reflect doubling occur only every 18 month, ataupun kalau kita belajar selepas setiap 2 tahun, setiap 2 tahun lah. So dia anggaran lah 18 ke 2 tahun untuk Moore's law ni. Maksud bilangan bertambah, kamu tengok ni, bilangan transistor akan bertambah secara berganda setiap 14 bulan ataupun 2 tahun ni. Actually, yang ni adalah transistor count. Maksud dia dari segi counting bilangan transistor dalam IC. Ni pada peringkat awal ni. IC processor yang awal 8086, 80286, then Intel, Intel Pro, Intel 2, Intel 3. Teknologi ni pun dah tak pakai ya. Dia kan tengok teknologi 2005, 2010 ni. Sekarang teknologi dah tahap tera punya teknologi kan. So kamu cuba carilah, maksud dia maklumat kalau kata 2020 punya trend sekarang ni, this one is 2010 punya trend. Kalau kata sekarang punya teknologi dah berapa bilangan transistor yang ada, apa bilangan transistor yang wujud untuk satu IC lah, apa teknologi IC yang ada pada zaman sekarang. So cuba survey tengok benda tu.